Selamat datang di channel saya, Duit Ritcha. Kali ini saya akan membuat kroket kentang isi rogut. Di video ini saya buat 3 resep ya. Untuk detail bahan-bahan untuk membuat satu resep kroket kentangnya bisa dilihat di description box ya. Kalau di video ini saya membuat untuk 3 resep. Potong-potong terlebih dahulu kentangnya untuk selanjutnya dikukus hingga matang. Sambil menunggu kentangnya matang, buat terlebih dahulu adonan tepungnya untuk dicampur dengan kentangnya nanti. Panaskan air yang telah dicampur dengan susu bubuk, beri pala bubuk secukupnya, lalu aduk rata. Tambahkan margarin, lalu aduk rata. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Beri merica bubuk lalu aduk kembali hingga rata. Masukkan tepung terigu lalu aduk hingga merata. Pada saat proses mencampur, matikan kompor. Setelah tercampur rata, hidupkan kembali kompor dengan api kecil. Lalu aduk hingga kalis. Jika kentang sudah matang dan masih panas, harus langsung dihaluskan ya, karena nanti kalau sudah dingin akan lebih sulit untuk dihaluskan. Selagi kentang masih panas, campurkan dengan tepung yang telah dibuat. Tambahkan penyedap rasa lalu aduk rata. Jangan lupa untuk tes rasa ya. Setelah dirasa pas dan tercampur rata, masukkan kuning telur lalu aduk rata. Setelah tercampur rata, lanjut isi adonan. Untuk resep isian kroketnya bisa dilihat di video saya sebelumnya yang sudah saya upload ya. Untuk ukuran yang sama rata, timbang dulu adonannya. Lanjut isi adonan menggunakan rogut lalu bentuk adonan berbentuk oval. Satukan terlebih dahulu antar sisi-sisinya agar isiannya tertutup sempurna dengan adonannya. Kepal-kepalkan adonan supaya padat, kemudian bentuk berbentuk oval. Selanjutnya lapisi adonan dengan putih telur, lalu balurkan pada tepung roti atau panir. Setelah selesai, masukkan pada kulkas. Jika ingin langsung digoreng, diamkan pada kulkas terlebih dahulu kurang lebih selama 30 menit. Ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food ya. Selanjutnya, goreng kroketnya hingga berwarna coklat keemasan. Setelah matang, tiriskan. Kroket kentang isi rogutnya sudah jadi. Ini cocok untuk suguhan atau bisa juga untuk jualan ya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.